Buka ini. Siap. Realme. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini ada tetangga agak jauh sih, sekitar jarak 5 rumah. Nah, ini HP-nya HP Realme C1. Ini LCD-nya kayak gini. Sebenarnya normal-normal aja sih kalau kita klik, tapi karena udah kayak gini, udah goyang-goyang kayak gini ya, mintanya diganti. Ya udah, kita ganti, terus saya belikan LCD di toko online ya, di Shopee. Nah, kita matikan dulu. Kita unboxing dulu ya untuk LCD-nya. Ini kayaknya packingnya memang bagus sekali ya. Ini udah dua kali saya beli LCD di sini dan packingnya memuaskan. Ini nama tokonya Fat Halim. Nah, ini nih Fat Halim. Dan saya juga baru tahu ternyata kalau LCD Realme C1 itu sama dengan LCD Oppo A3s. Wah, di rumah saya hujan deras, teman-teman. Jadi ini mesti agak kurang jelas ya. Ini suara spandek ini. Ini dia nih LCD-nya. Sekarang kita buka smartphone-nya. Ini kita amankan dulu. Ini deras sekali hujannya. Dan ini kita buka, coba kita gunakan. Yap, mari kita buka. Tadi saya salah buka, guys. Ternyata di sini. Ini pakai kuku aja bisa nih. Ya. Ah. Ah. Aduh. Udah kebuka. Dan ini masih ting-ting sekali ya, nggak pernah dibuka sama sekali. Ini baru dibuka pertama kali ya. Tadi saya salah buka, saya bukanya di sini. Dan memang bukan di sini. Ya, baru pertama kali memang Realme yang ini. Dan sekarang kita akan buka bagian. Nah, ini masih segel nih. Bagian baterainya sama penutup LCD-nya. Penutup tempat LCD-nya. Keluarkan senjatanya dulu. Ini banyak yang Ya. Oh, ini ada lemnya sedikit. Ya. Nah, ini LCD-nya nih, colokan LCD-nya. Sekarang kita akan buka baterainya. Dan biasanya bagian tersulit itu salah satunya adalah dibuka baterai. Biasanya angel ini buka baterai. Kita copot dulu. Ya, sekalian kita copot. Nah, ini baterainya. Ya, angin ini, guys. Aduh. Dikit lagi. Nah,
bisa. Nah, ya, jangan sampai rusak. Ya, coba ke cutter. Nah, bisa. Nah, yep, LCD-nya udah copot, ya. Nah, sip. Nah, ini nih LCD-nya udah kecopot. Coba kita lihat perbedaannya yang asli dan yang tidak asli. Ini ya perbedaannya. Ini yang ori, yang bawaan, ini baru dibuka segel garansinya. Dan ini yang saya beli di pasaran, toko online, yang ini produknya sama semua. Ini kannya kayak gini nih. Yep, kita lanjutkan. Lem LCD. Dan ini nih guys, ini udah kepake, sering kepake nih, nggak habis-habis. Udah berapa HP nih? Lem T7000 yang berapa mili nih? Berapa? Mana sih? Yang jelas ini udah lama sekali. Nggak tahu, ini tak cek dulu. Ah, masih aman lah. Yep, tutup dulu. Ini kayaknya kita harus perlu tes dulu. Kalau nggak dites nanti gawat juga. Ini kita taruh dulu kembali baterainya. Tekan. Kemudian kita tes LCD-nya hidup atau tidak. Nah, ini udah semua, tinggal dinyalakan. Yap, kita nyalakan ya. Powernya sebelah sini kalau nggak salah. Oh iya, nyala guys. Berarti aman, cuman kita butuh ini dimatikan dulu. Tunggu sampai nyala. Realme kembali. Atasnya gini lah. Tunggu sampai nyala dan kita matikan lagi.
Udah mati. Kayaknya udah mati. Copot lagi. Nah, udah. Kita simpan dulu. Baterainya juga kita copot lagi. Nah, amankan baterainya. Dan kita siapkan pemasangannya. Ini sudah bersih, jadi tidak usah dibersihkan lagi. Tinggal kita lem saja. Sebelum itu, ini garansinya kita copot dulu supaya tidak menghalangi lem. Karena ini sudah tidak berguna kalau sudah dilem. Kalau lem sudah masuk ya udah selesai garansi. Ah. Beres. Ah, udah. Yep, ini sudah beres. Yep, mari kita lem, guys. Mari kita lem, dan ini kayaknya harus diamankan ini dulu. Supaya tidak mengganggu. Kita akan siapkan karet gelang untuk mengikatnya. Yep, ini saya sudah siapkan karet gelangnya yang sudah usianya sudah lama sekali, berbulan-bulan ini. Tapi masih bisa kepake. Ada banyak. Yep. Kita lem dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian paling menegangkan ini karena ngelem ini susah ya. Harus konsentrasi penuh ini. Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Nah, ini tinggal kita kareti saja. Yep, langsung saja kita. Aduh, ini enggak pas ini. Nah. Pas. Langsung kita masukin baterai. Lemnya udah hilang. Ya, kita kareti aja. Kita kareti. Di sini kita kareti. Nah, cara menindihnya itu supaya aman. Itu kita kasih ini nih.
kasih bubble wrap di bawahnya. Kemudian kita tindih. Ah, udah. Aduh, belum. Ini sekarang kita tunggu sampai kering. Sekitar 3 jaman. Yap, kita tunggu ya. Sudah selesai, sudah 1 jaman lebih. Kita angkat. Ini dia nih. Kita buka karetnya. Ini yang lumayan susah nih ngepaskannya ini supaya tidak keluar. Nah, bisa. Yep, sudah masuk semua. Yep, sudah masuk semua nih. Masukkan SIM card. Dan memorinya 16 GB dan ini sepertinya SanDisk yang nggak tahu KW apa asli. Dadah. Kita taruh di SIM satunya mana nih? SIM 1 nih, ini Samsung SIM 1. Bismillah. Dan ini bagian paling nikmat ya, bagian paling nikmat ini. Buka ini. Siap. Tada. Kita taruh SIM ini. Dan mari kita nyalakan. Wah, ini LCD-nya kena lem. Aduh. Nantilah kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Realme. Ngelah guys. Itu artinya sukses. Yep. Tinggal kasih tetangga, HP-nya sudah selesai. Ini terlebih dahulu. Lanjut ke pembersihan. Akhiri semua. Yep, ini udah normal guys. Tinggal kita kasihkan ke tetangga yang punya HP. Dan udah selesai. Udah beres semua. Yep. Dadah. Terima kasih guys sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.